Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan nyobain karakter yang bakal di revamp ya atau adjustment. Nah, di sini kita akan nyoba dua cara aja ya, karena si Roger itu aku udah cobain di konten sebelumnya. Ternyata dia udah ya gitulah ya. Ternyata tiba-tiba dia di adjustment. Oke, di sini kita bakal nyoba Luffy sama si Jinbe ya. Luffy dan Jinbe. Oke, kita pertama coba dulu Jinbe. Dah. Luffy-nya mana nih? Nah, jadi kalian bakal tahu nih, oh, ternyata cara sebelum di adjustment tuh modelannya kayak gini. Nah, kayak gitu, Bro. Jadi, aku bakal nyoba dulu sebelum dia di adjustment. Tapi nanti kalau dia udah di adjustment, aku bakal compare lagi kok. Di sini kita nyoba-nyoba iseng aja. Oke, ini ya Jinbe. Ini stat Jinbe itu besok kalau di adjustment dia bakal berubah statnya, jadi HP, attack dan defense dia bakal meningkat. Nah, kalau si Luffy, Luffy kagak kalau nggak salah. Luffy adjustmentnya masih sama kayaknya statnya. Coba kita cek ya. Kalau nggak salah masih sama dia. Saya ingatku cuman Jinbe yang di improve HP, defense dan attacknya. Kita lihat. Nah iya kan, Jinbe HP, attack dan defense naik, kalau Luffy enggak ya tuh. Jadi statnya Luffy masih tetap bakal cupu kayak gitu ya, soalnya dia tuh char BP hitungannya. Jinbe itu bounty fast, makanya dia di improve. Nah, kita bakal nyobanya di free match aja ya. Jadi kita lawan bot, karena kalau di liga, waduh, ini char itu sangat tidak layak banget buat di liga. Ini kalian lihat sendiri dah, biar kalian tahu ya. Untuk first match aku bakal full main Luffy kayaknya. Di lawan bot aja itu sebenarnya udah sulit. Lawan bot dengan char meta, wah, itu udah sangat-sangat sulit. Makanya mereka tuh di adjustment. Dan syukurnya dia di adjustment di era sekarang ya. Jadi oke lah metanya. Metanya bersaing. Oke, ya ada Rock Lucy lo bayangin. Lawan bot aja lawan Rock Lucy lo. Siap-siap. Ada Hawk juga. Ini Luffy hijau itu dia lawan Hawk itu nggak kuat. Jadi kemungkinan sih kalau kita kena sekali skill, hilang Luffy. Hilang banget. Kalau dia udah di adjustment itu dia ada increase damage sama reduce damage kalau nggak salah. Jadi lebih kuat untuk bertahan itu. Oke, kita ada di Wano. Nah, ini lihat nih. Lihat nih Luffy tuh kayak gini, cuy. Mukulnya tuh lemot banget, lihat nih. Oh gila, 3 kali hit ini tuh lemot parah. Bagus bro. Nanti kalau di adjustment lebih cepat lagi, jadi enak mukulnya. Kalau buat mukul musuh lihat nih, lama banget cuy. Lama banget bro. Lihat ya. Ini orang nih kayaknya nih. Oh, ini skill satunya nih. Boom. Skill satunya itu dia nyerang sama es, nyerangnya ke depan, jadi strike attack lah. Untuk skill duanya ngedes. Jadi. Ah, tapi ngedesnya pendek parah, parah banget sih pendek. Oh, right, oke. Oke, aku penasaran nih sama skill 2 nih, lihat nih. Tur, asem. Gak nabrak sih. Skill 2-nya itu bisa buat nabrak ya. Dan Luffy ini tuh dia tidak memiliki yang namanya speed movement juga. Jadi besok itu kalau nggak salah ya, pas kita pakai skill 2 itu bakal mendapatkan speed 20%. Nah, pas pakai skill 1 kita bakal dapat attack 20% juga. Tuh, lumayan loh ya.
skill satunya jauh padahal. Cuman memang dari mobilitasnya ampas banget, bro. Nih lihatnya dari sini ya. Skill 2. Tuh, cuman segitu, cuy. Dari sini sampai sini. Jadi benar-benar deket ya. Banget. Untuk nyabutnya udah cepet sih. Enak-enak aja sih cari. Makasih, Ro. Lambat banget ya. Ini Luffy-nya tuh modenya itu gear second kalau nggak salah. Jadi badannya keluar asap. Nah, ya. Ya, lemot banget, bro. Gue toke. Ya, maklum ya, dia tuh BP. Nah, sekarang kita coba Jinbei nih. Kita coba Jinbei. Jinbei tuh lebih lemot lagi, cuy. Dia charbody fast tapi kelasnya tuh beh gini-gini juga ngenyerangnya. Apalagi jurusnya beh muter-muter pas skill 1, bro. Jadi zaman dulu itu dia bisalah diadu sama Shanks Marineford. Lemot, sama-sama lemot juga sih. Oke, Arlong Park ya. Buset, lawannya ekstrim semua loh. Oke, giliran aku mau pakai Jinbei lawannya ekstrim. Sial, tadi bounty fest semua. Ya ampun, tapi nggak apa-apa, Jinbei kan bounty fest kan, bisa kuat lah dikit-dikit. Oke, ini dia Jinbei yang bakal di adjustment. Jude. Wah, tuh lihat tuh. Lihat ngedotnya aja lemot banget, bro. Lihat basic attack-nya. Lama banget, cuy. Ah, apalagi basic attack ketiganya, lihat nih. Tuh, buset kayak gitu loh, cuy. Ngedotnya nih, lihat nih. Dia tuh kayak orang mau kepleset. Gitu tuh. Ah, kocak emang. Lihat skill satunya. Tuh lama banget ya. Asap tuh, lihat kena damage aja kayak begitu, bro. Padahal medalku bagus. Tapi damage-nya lumayan lah ya. Skill asem, baru mau skill 2. Baru mau skill 2. Jinbei itu dia anti power user ya. Jadi misalnya kalau dia lawan Snake, lawan Luffy, terus dia lawan Rob Lucy, dia besok itu bakal kuat banget. Oke, skill 2, skill 2 nih, skill 2 nih. Wah, asem, sakit banget sih. Oh, lama banget lo ngeden-ngeden segala, coy. Waduh, sialan, sialan. Ini Joro pedih banget lo ya. Ini besok semoga aja bisa lah ya dia lawan Joro ya. Skill satu lagi. Udah lama banget, cuy. Buset. Langsung hilang, cuy. Ini kayaknya orang deh. Iya, orang. Soalnya dari pergerakannya dia beraneh-aneh gitu, cuy. Kadang di hold, kadang dilepas langsung. Itu orang. Nggak kebayang loh car begini di liga, bro. Syukur-syukur di adjustment. Gitu doang ya. Skill 1. War. Caranya bagus nih. Mamam tuh, mati tuh. Tuh banget loh, cuy. Jalannya aja liat tuh, gemoy banget tuh. Lambat, gemoy. Sakit ya, ini anti power user juga, soalnya. Wadidaw. Apa nih, weh? Wadidaw. Ini orang nih, cuy. Wow, weh, lumayan tapi ya. Wah.
sialan. Mentang-mentang pakai cer. Mete emang sialan, bro. Ya kalah sih. Luffy pukul sama S. Dang. Ya gitu ya. Si so. Wah, gitu dulu bro gue deh. Cepat banget cuy. Baik, so mungkin gitu ya. Si so. Ah, gitu cuy. Itu mungkin ya besok ya. Apalagi Luffy. Shred shred. Langsung putar badan. Ini dua char ini basic attack-nya saling putar-putar ya. Kocak emang. Apalagi Jinboy, waduh. Jinboy skill 1 muter, basic attack juga muter. Semoga besok kecepatannya ngeri lah ya, biar susah di dodge. Dan tadi juga nerima damage-nya parah banget sih. Dia tuh cuman punya increase damage ya, lihat. Increase damage-nya 2 biji ya. 50%. Jadi di area threshold musuh sama kalah flag. Dan di sini juga increase damage, bayangin. 30 tambah 20 ditambah ini. Jadi besok increase damage-nya Jinbei itu parah banget, pedis. Dan harusnya besok kalau misalnya lawan power user dia bakal makin ngeri ya. Kalian total sendiri aja, cuy. Sini 30 tambah 20 50. Ditambah menit akhir 20%. Udah 70. 70% ditambahin anti power user 100%. Jadi increase damage-nya Jinbei itu besok 100%. Nggak kebayang ya, nanti kalau misalnya sekali skill 1 nih, lihat damage-nya cuy. Besok itu damage-nya ada 4 kali hit. Ini kan baru 2. Besok ada 4 ditambah 200% ke power user plus ditambah increase damage dan 100%. Yeah, Pak. Nih, skill 2-nya juga ngeri ya. Jadi dia tuh kayak karate punch gitu, dan itu damage-nya nggak kelihatan karena damage-nya tuh kayak berupa angin-angin gitu. Ih, ngeri banget sih. Tadi lihat ya, damage sekali aja itu pedih ke Luffy ya. Dan Luffy-nya bot loh. Lumayan loh kan. Dan di sini resist tiger dia juga punya ya. Nanti dia juga bakal punya kekebalan, tenang aja. Jadi besok itu bakal keras banget. Nah, untuk si Luffy tadi memang ya dari basic attack sama skillnya tuh cupu banget, apalagi nggak ada movement speed. Nah, besok itu dia bakal mendapatkan speed sama attack. Jadi dia ini bisa jadi fighter. Nih, Ridas damage-nya tuh segini, cuy. Besok lebih keras lagi dia. Tenang aja. Dan di sini juga ya begitulah ya. Kocak kali, bro. Pasif-pasif char BP memang cukup mengecewakan, apalagi sekelas Luffy ini. Ayo. Padahal damage-nya lumayan loh ya, 800, bro. Char BP gabungan skill dengan S 800. Ngeri, bro. Skill 2 ini buat dashing ya, tapi ngedashnya kan pendek tuh. Habis ngedashnya pendek, damage-nya cuman begini, terus nggak ada efek apa-apa. Nah, besok ada speed-nya, jadi lumayan. Jadi habis skill 2, kita langsung kabur cepet bisa, bro. Ya, jadi gitu ya. Luffy dan Jinbei, aku paling tertarik sih sama Jinbei. Jadi kita tunggu ya. Besok sengeri apa damage 200% ini ditambah 100% increase damage dia, bro. Terusnya dia mengerikannya dengan stat yang bakal diimprove juga, be, itu pasti GG parah cuy. Oke, jadi gitu aja. So, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga teman-teman yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.